Dari Balai Tun Sheikh Nasir Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, kami mempersembahkan Pendekar Muda 2018. Kaya dengan tumbuh-tumbuhan,
dari lingga. Kalau baik hati nanti walaupun sayang. Dan terimalah pengacara anda, Jimmy Shanley. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-puan datang. Dengan senyuman kami menanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Jimmy Shanley, pengacara anda dalam Pendeka Muda 2018. Dan anda sedang menyaksikan musim terbaru Pendeka Muda 2018 yang dipancarkan daripada Balai Beraya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pusaka Kuala Lumpur. Baiklah, minggu lalu tiada penyingkiran. Bererti pada minggu ini kita akan saksikan bagaimana 6 orang pendeka muda yang akan berebut, yang akan beraksi untuk ke gelanggang akhir nanti. Siapakah yang berjaya? Sama-sama kita saksikan hingga ke hujung rancangan. Baiklah, untuk perkataan anda semua, program ini dianjurkan bersama oleh Pertubuhan Da'i Muda dan juga Jalur Seni Production dengan kerjasama daripada Finas dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih kepada barisan penaja kami, antaranya kita ada banyak nak beritahu ni. Selain itu, kepada anda semua, bahawasanya anda boleh saksikan persembahan pendeka muda kita di BNC iaitu bernama News Channel, sarang astronya 502. Manakala di Hip TV sarannya 631, di My TV sarannya adalah 121. Selain itu, anda juga dialalukan sila like atau suka Facebook kami iaitu Pendeka Muda 2018. Anda juga boleh saksikan di penmerah.com. Jangan lupa ya, sila langgan di channel YouTube iaitu JS Production atau Jalur Seni Production. Jangan lupa tanda pagar atau hashtag Pendeka Muda 2018. Dan tak lupa kepada penaja busana saya, terbuka murah untuk Nora Fifi Muhammad Taib.
berbaju megan berpacung kain sampingnya, ketam budu tanjaknya, terselah anggun bergaya, asalnya tanah serendah sekebun bunga. Baiklah, untuk anda semua, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu VIP kami, iaitu Dato' Lokman Hakim Foten dari GISB Holding Sdn Berhad. Seterusnya, selamat datang kepada Tuan Haji Roslin bin Haji Ibrahim dari Tudia Pak Tam. Berikutnya, Encik Faizal bin Hassan dari Nur Eco Resort. Persoalannya, adakah anda semua sudah bersedia menyaksikan 6 orang pendekar muda beraksi? Apa kata kita bertenang dulu, kita berehat kembali selepas ini dalam Pendekar Muda 2018. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami dalam Pendekar Muda 2018. Baiklah, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih juga kepada bekas-bekas Pendekar Muda musim yang terdahulu. Terpengumuruh kepada Pendekar Muda Ahmad Syami Syari, Muhammad Hafiz bin Nasri, dan juga Muhammad Syami bin Samsudin. Ini merupakan ya bekas-bekas pendekar muda kita. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan barisan tenaga pengajar pendekar muda kita yang diketuai oleh Tok Pengetua. Ini dia Tok Pengetua untuk tak lain tak bukan Encik Rozaidi Abdul Rahman. Beliau turut dibantu oleh Cikgu Marwan dan juga Cikgu Nizam. Tidak ketinggalan kepada Ustaz Rastam yang banyak berkongsi tentang ilmu agama kepada semua pendekar-pendekar muda 2018. Tepukan gemuruh juga diberikan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana telah mengadakan kelas bahasa kepada semua pendekar-pendekar muda 2018. Makan sirih di dalam puan. Puan datang dari Delhi. ABU datang bukan nak berlawan, tapi datang sebagai juri. Beliau merupakan salah seorang juri profesional, juri tetap untuk pagi ini. Abang AB tak ada pantun, bang. Hari ini tak ada pantun, cuma saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih memberi kami meminjam perkataan mengangkat. Kerana budaya ini terlalu tinggi dan besar untuk kami angkat. Sepatutnya bukan orang macam kami yang mengangkatnya, sepatutnya orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai wang ringgit dan mempunyai pengaruh. Tetapi kami yang kecil-kecil ini cuba mengangkat budaya ini dan terima kasih banyak-banyak. Itu dia semangat daripada pendekar ABUS. Seterusnya, juri profesional kita yang kedua, seorang guru silat yang terkenal di Malaysia di strata dunia. Tunggu muda untuk Encik Kamarul Arifin. Mereka berdua turut ditemani oleh seorang lagi juri profesional. Terpanggung muda untuk Encik Roslan Madun.
Baiklah, sistem permakan masih lagi sama di mana 100% terletak pada juri-juri profesional kita. Di mana tiada sebarang bantahan, sebarang rayuan. Keputusan adalah muktamad oleh juri profesional. Berarti anda semua di rumah maupun berada di sini tidak boleh mengundi secara SMS, WhatsApp ataupun segalanya. Baiklah, seperti biasa, seorang pendekar muda akan nombatkan sebagai pemenang juara bagi persembahan terbaik. Dan manakala minggu ini, saya dengar-dengar akan pasti akan ada penyingkiran. Siapakah yang tersingkir, siapakah yang bergelar juara, sama-sama kita saksikan. Baiklah, persoalannya, apakah bentuk tugasan minggu ini bagi kesemua pendekar muda? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum pendekar-pendekar muda semua. Alhamdulillah. Pertama, saya ingin ucapkan tahniah kepada pendekar muda Nazrin kerana berjaya menjadi juara mingguan untuk minggu yang kelima. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan umumkan tasking yang perlu anda lakukan ialah silat pulut. Anda dikehendaki memainkan silat pulut nanti di atas pentas bersama guru-guru yang mengajar anda silat pulut yang akan diberitahu kelak. Silat pulut ini banyak dimainkan di utara tanah air dan juga di pantai timur tanah air. Jadi anda akan dibahagi-bahagikan ke dua tempat ini, ya, di pantai timur dan di sebelah utara. Anda akan dikehendaki bersama guru anda memainkan silat pulut itu di atas pentas. Tetapi ingat, markah hanya tertumpu kepada anda, bukan kepada guru anda. Buatlah yang terbaik untuk diri anda, untuk keluarga anda, dan yang paling utama ialah untuk seni silat Melayu di tanah air kita ini. Agar silat terus berkembang, tidak luput di zaman. Faham semua? Ada apa-apa nak tanya? Kalau macam itu, kita bersurai di sini. Itu dia tugasan mereka minggu ini. Tak sabar-sabar kita saksikan persembahan daripada 6 pendekar muda. Ayuh, tanpa masa kita bersama dengan pendekar muda yang pertama, pendekar muda Aziro. Azirun akan beraksi bersama dengan tok gurunya. Sila perkenalkan tok guru dan juga dari persilatan mana ni Azirun? Nama guru saya ialah Cikgu Zuri, berasal dari Kelantan, dari perguruan Silat Seni Jatuh. Jadi awak akan beraksi bertempur bersama dengan guru awak. Apa perasaannya? Itu perasaan cabaran untuk saya, tapi insyaAllah saya akan buat terbaik pada malam ini. Itu dia. Ha, tok guru, satu soalan aja. Jangan gementar tok guru, sabar eh. Ha, soalannya, cukup ke 3 hari latihan ni? Walaupun masa singkat, saya janji saya akan buat persembahan yang terbaik. Tok guru nak buat persembahan terbaik tau. Okeylah, sama-sama saksikan video ini daripada pendekar muda Aziro. Semua hidup main silat pulut ni cabaran untuk saya lah minggu ni. Dari segi komunikasi agak tak tahu apa-apa yang dia cakap bahasa Kelantan ni, tapi cubalah fahamkan sikit-sikit.
Saya tengok you buat tarian tu, saya tengok dia seolah-olah dia tu belajar dah lama. InsyaAllah kalau ada masa, saya akan tunjuk dengan lebih baik lagi. Come on, you! Dan juga Guru Zuri Azman Mamat. Sekali tepuk guru pada Tok Guru kita. Okey, terima kasih Tok. Sila ke depan. Pendekar ABUs, apa kata anda? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Azirul. Sekali lagi ingin saya tegaskan, kami bukan menilai perguruan atau guru. Kami menilai individu yang dipertandingkan. Kehebatan guru memang bukan tandingan. Okey, Azirul. Dalam masa 3 hari untuk anda belajar pulut ni, biasanya apa yang saya tahulah, saya pun tidak pakar. Tetapi kalau kita belajar pulut dalam masa 3 hari, saya rasa dapat makan pulut je. Makan. Susah sebenarnya.
Tetapi saya ingin merakamkan kekaguman saya melihat awak pada malam ini. Ya. Dapat mengikut, ya, mengikut langkah guru itu atau perguruan itu walaupun ada kekerasannya. Sebab kita tahu ya, di dalam pulut ini ada air-airnya, ya, lenggok-lenggoknya. Tetapi walau macam mana pun, untuk saya pada malam ini, kalau anda dibagi masa satu atau dua minggu, mungkin lebih hebat daripada malam ini. Walau apapun, tahniah. Dan lagi tepuk kemuruh untuk pendekar muda Aziron. Untuk maklumat anda semua, masih diberikan kurang daripada 4 minit saja bagi setiap persembahan. Baiklah, kita nak bersama dengan pendekar muda yang kedua. Tepuk kemuruh untuk pendekar muda Nazrin. Wahai pendekar muda Nazrin, perkenalkan ya tok guru anda dari persilatan mana? Okey, guru saya adalah Cikgu Syuhairi Ibrahim daripada perguruan seni silat cantik Seri Kelantan. Yeah. Soalan cumas, tok guru, minat tak program pendekar muda? Minat. Selain minggu ini, minggu mencabar ni, minggu mana yang Tok Guru tengok memang betul-betul mencabarlah? Minggu bertempur senjata memang mencabar. Bertempur bersenjata. Baiklah, awak dah menang 1, 2, 3 kali persembahan terbaik, betul? Ya, betul. Adakah anda yakin ke gelanggang akhir? InsyaAllah, saya yakin saya akan ke final. Semangat. Baiklah. Sama-sama saksikan video pendekar muda Nazrin. Di sini kita nak mencari guru agak jauh. Assalamualaikum. Saya Guru Muhammad Suhairi bin Ibrahim, berasal dari kampung Baung, Jalan Pekala Cepur. Nama gelaran silat pulut ini adalah Seri Kelantan. Silat pulut ni agak sukar sebab nak pelajari dia tu, tari dia tu, gerak lenggok dia tu. Dalam silat pulut ni ada jenaka dia. Dalam jenaka ada kekasaran dia juga. Thank you.
dia pesepak melayu pada pendekar muda Nazrin dan juga Encik Shuhairil. Saya tuan guru untuk Tok Guru Encik Shuhairil. Terima kasih Tok Guru. Sila ke depan mara sedikit. Okey, Encik Kamarul, apa kata-kata anda? Assalamualaikum Nazrin. Sebelum saya bagi komen, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir malam ni. Dikabarkan lebih 500 orang penuh dalam dewan ni. Dan juga terutamanya kepada pasukan silat dari negeri Sabah, negeri Bawah Bayu. Ada 25 orang pendekar datang di sini. Dan juga 3 orang dari Gayung Fatani Perancis yang hadir. Terima kasih. Nazrin, berapa hari awak belajar silat pula? Kalau ikut tu diberi masa 3 hari, tapi okay. Sehari saja. Silat pulut dia ada roh, dia ada jiwa dalam permainan tu, dan silat pulut ni adalah silat permainan yang tertinggi dalam seni persilatan Melayu lama. Bukan dia permainan santai. Dalam permainan silat pulut ada gerak tempur sebenarnya, ada buah pukul dalam tempur juga sebenarnya. Dan saya agak terperanjat bila tengok awak sebenarnya pendekar dalam permainan gayung, pusaka gayung, betul? Permainan tempur awak tu dah boleh ubah kepada permainan pulut yang sebenar yang awak dapat tunjukkan. Dan saya agak kagum dengan permainan tadi. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Saya tepuk tangan untuk pendekar muda Nazrin. Adakah anda semua ingin saksikan Nazrin di gelanggang akhir? Kita ada lagi 4 pendekar muda yang akan beraksi. Kita rehat dulu, kembali selepas ini dalam Pendekar Muda 2018. Terima kasih kerana anda semua masih setia bersama kami dalam Pendekar Muda 2018. Anda semua ada Facebook tak? Sila lakukan tugasan anda. Sila suka atau like Facebook kami, iaitu Pendekar Muda 2018. Moga-moga ianya menjadi sohor kini ataupun trending. Baiklah. Kita mengucapkan terima kasih kepada penaja busana bagi pendekar-pendekar muda. Tepuk muda untuk Chandra Purnama. Ayo kita bersama dengan pendekar muda yang ketiga. Tepuk muda untuk pendekar muda Iskandar. Iskandar, sila perkenalkan ya, Tok Guru anda dari persilatan mana? Okey, nama beliau Cikgu Amran dan berasal daripada Perguruan Silat Seni Gayung Jati. Dan ini merupakan separuh akhir. Adakah anda yakin untuk melangkah ke gelanggang akhir? InsyaAllah saya akan buat yang terbaik dan kalau boleh, ke-6 peserta Maraku Final. Itu dia, semangat setia kawan. Tok Guru kita, nak tanya soalan-soalan ni. Kenapa baju dah mula basah ni? Oh, berlatihlah. Berlatih juga ni, belakang ni. Oh, berlatih dekat belakang ni. Sikit-sikit, kongsi sikit. Watak Iskandar ni. Dia pendiam, tak pernah cakap. Cuma handsome lah. Ada anak perempuan kot? Oh, macam guru juga. Okeylah, sama-sama kita saksikan video pendekar muda Iskandar. Assalamualaikum.
saya yang bernama Amran bin Mak Kecik. Saya guru utama perguruan silat gayung Senyati Pahang yang berasal daripada daerah Pekan. Dalam daerah Pekan tu satu kampung yang terdapat dalam satu daerah Pekan, iaitu kampung Kuala Pahang. Okay, alhamdulillah untuk minggu ini kami diberikan tugasan untuk mempersembahkan silat pulut bersama-sama dengan guru kami. Okay, pendekar muda yang bernama Iskandar ni yang berasal daripada Sarawak yang saya kenali lah. Baru semalam. Jadi saya melihat ianya ada potensi tu. Walaupun ianya berasal daripada sana, tapi saya rasa bangga sebab daripada Sarawak datang ke Pahang dan nak mewarisi ilmu perguruan di Pahang ni. Jadi perbezaan tugasan kali ini dengan minggu-minggu yang sebelum ini, kami diberikan peluang untuk pergi ke rumah guru dan mempelajari ilmu silat pulut bersama dengan guru-guru yang mahir. Jadi saya mengharapkan semua sekali menyokonglah Iskandar ini. Thank you.
pendekar muda Iskandar. Tepuk gemuruh kepada tok gurunya Encik Amran Mat Kecik. Sila mari ke hadapan. Ha, silakan juri kita Encik Roslan Madun. Apa kata anda? Iskandar. Ya, saya nyanyi sikit ya. Sebulan dagang menggalas lalu, jejak ngeditikam mati juga. Setitik darah jatuhlah ke laut, setahun ikan tidaklah bermain. Dalam persembahan pentas, saya sebagai juri aspek persembahan. Ya. Salah satu cirinya ialah kesan emosi. Ya, kesan emosi. Saya melihat Iskandar berjaya melahirkan kesan emosi itu. Ya. Kesan emosi juga ada kaitan dengan pembinaan karakter. Jadi di situ Iskandar telah berjaya. Jadi saya nak sebut macam ini. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Bukan persembahan sebarang persembahan. Persembahan Iskandar memang bermutu. Terima kasih Tuan Gemuruh untuk pendekar muda Iskandar. Adakah beliau berjaya melangkah ke gelanggang akhir? InsyaAllah. Ayuh kita bersama dengan pendekar muda yang keempat. Pendekar muda Faris. Bersama dengan Tok Gurunya, perkenalkan Tok Guru anda dari persilatan mana? Guru saya bernama Ustaz Bashir Auni daripada Perguruan Seni Silat Tari Kalong Jawa, Kedah. Kedah main, oh. Baiklah. Ini merupakan ya persembahan minggu yang ke-6. Minggu mana yang awak rasa yang tak dapat lupakan? Kenapa? Saya tak dapat lupakan pada minggu ke-4 semasa saya berpasangan dengan Nazrin, sebab pada minggu tu rezeki kami menang. Saya rasa minggu ke-4lah saya tak boleh lupakan. Itulah, menang je ingat ya. Baiklah, tanya untuk guru kita ni, apa pendapat tentang program Pendekar Muda? Syabas, satu program yang dapat menaikkan martabat persiatan kita di Malaysia khususnya. Tahniah. Okey, sama-sama saksikan video Pendekar Muda Faris.
pendekar muda Faris dan gemuruh kepada gurunya Encik Bashir Auni Muhammad Ahir. Silakan pendekar ABUs. Baik, assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang melatih. Okey, kalung Jawa ni saya tak tahu tapi saya rasa amat jarang dapat kita lihat. Betul. Amat jarang dapat kita lihat. Dan untuk pengetahuan anda semua yang ada di sini dan termasuk Faris sendiri, kalung Jawa ni adalah kalau kita pernah melihat cerita keris hitam bersepuh emas yang ditarikan oleh Eman Manan, inilah dia kalung Jawa ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dia tidak macam pulut biasa ini, ya, dia lebih keras begitu ya. Tapi itu caranya. Dan sebenarnya Faris, kalau awak dapat, ya, dapat bukan Faris saja, pada semua, kalau awak dapat apa kata orang menghayati betul-betul apa yang dicurahkan oleh guru ni, walaupun saya faham dalam masa yang singkat ini, tetapi saya kata itu satu ilmu yang paling besar. Walaupun tidak 90% anda menguasainya, tetapi pada malam ini saya lihat anda dapat lenggoknya itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ABUs. Saya tepuk gemuruh untuk pendekar muda Faris. Itu merupakan pendekar muda yang keempat, berbaki ada dua orang lagi pendekar muda yang masih belum membuat persembahan. Kita rehat sebentar, kembali selepas ini dalam Pendekar Muda 2018. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Pendekar Muda 2018. Anda semua sila suka atau like Facebook kami iaitu Pendekar Muda 2018. Jangan lupa di hadapannya tanda pagar atau hashtag ya, Pendekar Muda 2018 di Facebook anda, Twitter maupun di Instagram. Moga-moga ianya menjadi sohor kini atau trending Pendekar Muda. Selain itu, untuk rumah anda semua, sepanjang program ini kita diiringi pemuzik dari Arjuna Sukma. Kami juga mengalukan kedatangan yang amat mulia Raja Shuibah almarhum Sultan Idrisyah. Selamat datang. Baiklah, kita nak bersama dengan pendekar muda yang kelima. Antara siapa ya? Kita mulakan dengan pendekar muda Afnan. Pendekar muda Afnan dan juga tok gurunya. Sila perkenalkan tok guru anda. Guru saya bernama Musna Rizal Abdul Manaf dari seni gerak silam Taiping. Selama berbulan-bulan lamanya bersama dengan ahli keluarga pendekar muda, apa ya antara kenangan manis yang anda tidak dapat lupakan? Baik, kenangan manis yang takkan saya lupakan yang pertamanya ialah solat berjemaah bersama rakan-rakan pendekar dan guru-guru. Yang keduanya ialah apa yang berlaku pada minggu ini. Itu dia, menantu siapalah ni ya. Dan Tok Guru, tanya sikit Tok Guru. Selain Afnan, siapakah antara pendekar muda pilihan Tok Guru untuk ke gelanggang akhir? Sebenarnya saya ada pilihan saya sendiri, tapi juri-juri yang arif lagi bijaksana ada di depan. Biarlah mereka yang menentukan. Dan insyaAllah saya doakan untuk semua pendekar-pendekar muda untuk layak ke final. Enam orang ke final. Baiklah, sama saksikan video pendekar muda Afnan. Jadi untuk minggu ni saya diarahkan dan diberi tugasan untuk pergi ke Taiping mencari guru saya. Alhamdulillah saya dah berjumpa dengan beliau. Dah 3 hari saya menuntut ilmu dengan beliau. Saya tak pernah belajar apa-apa
silat pulut. Mana-mana perguruan pun saya tak pernah belajar silat pulut. Jadi ini first time, satu benda yang baru bagi saya. Saya diberikan tugasan untuk membantu saudara pendekar muda Afnan Rosli untuk mendalami seni silat pulut. Jadi insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu saudara pendekar muda Afnan Rosli untuk bersama-sama berpulut dan mengembangkan lagi seni silat pulut ini. Muda Afnan dan gurunya Encik Mus Narizal Abdul Manam. Persembahan sungguh bertenaga. Sekali lagi tepuk guru untuk tok gurunya. Silakan Afnan, apa kata Encik Kamarul Arifin? Assalamualaikum Afnan. Pada mula-mula persembahan tadi, saya duk menyangkakan awak akan buat persembahan yang sama dengan guru yang awak pelajari. Tapi ternyata meleset dan awak buat persembahan sendiri, gerak pagaruyung, betul?
Ada sikit pagaruyung. Ada sikit pagaruyung. Dan apabila garapan bersama dengan guru tadi, dari situ baru nampak permainan sebenar silat pulut. Kemudian dalam silat pulut kita ada jual beli. Kita bukan memikirkan kekuatan dan siapa menang. Dia memang ada tanda persahabatan dan saya dapat lihat persembahan awak bersama dengan guru tadi sangat menjadi pada malam ni. Tahniah. Terima kasih. Saya tunggu gemuruh untuk pendekar muda Afnan. Kita tinggal seorang saja lagi pendekar muda yang masih belum membuat persembahan. Siapakah pendekar muda itu? Siapakah pendekar muda itu? Ayo bersama dengan pendekar muda, Hanif. Bertenang, bertenang, sabar. Ini baru separuh akhir ya. Amboi Hanif. Jadi Hanif, nanti sikit ni. Awak ni antara pendekar muda yang paling konsisten. Saya sebelum tu nak sikit ni. Kenalkan anda punya tok guru ni. Guru saya bernama Ayah Tezan daripada Terengganu, daripada perguruan Gerak Gayung Jati. Yeah. Dan berminggu-minggu lamanya anda tak pernah ya berada di tangga-tangga yang terendah permakahannya. Adakah ini anda rasa yakin untuk ke gelanggang akhir? Saya yakin saya akan pergi ke gelanggang akhir. Keyakinan itu penting. Amboi, dia main janggut ni ha. Okeylah Tok Guru. Jika Tok Guru diberi peluang untuk memasuki pendekar muda, teringin tak nak masuk? Oh, kalau beri peluang teringin lah. Tapi lah ni tua dah. Jadi kalau ada pendekar tua pula tak ada peluang, kita tinggal masuk. Pendekar tua pun jadilah. Okey, selamat menyaksikan video pendekar muda Hanif. Seperti yang pernah aku katakan, perjalananku takkan ada perhentian. Langkahku ini akan terus berjalan, mencari ilmu yang tiada sempadan. Hari ini aku dipertemukan dengan seorang guru yang disanjung tinggi dan hebat di mata Nusantara. Nizam Ali nama diberi, gelaran Ayah Teh menjadi sebutan. Segala ilmu menjadi tuntutan, silat pulut menjadi pelajaran. Di sini segalanya berbeza dari adab sehinggalah persilatan. Ku garap dengan penghayatan, ku tari dengan penuh jati diri. Tiada lagi kau cara engkau, aku cara aku. Segalanya akrab menjadi satu. Tidak berguna amalan tanpa ilmu. Tidak pula berguna ilmu tanpa amalan. Akan ku sedia segala persiapan, akan ku hidang menjadi santapan. Harap kepulanganku tidak sia-sia, menjadi penangan mata dunia. Thank you.
penerima hebat dari pendekar muda Hanif dan juga tok gurunya Encik Ayah Tezan. Sama-sama naik ni, sama-sama naik ni. Terima kasih. Bertenang semua, bertenang. Silakan juri kita, Roslan Madun. Okey. Okey, Alif. Permainan ruang yang sangat hebat. Penggunaan ruang atau blocking adalah bagaimana kita mengatur tempat bagi setiap karakter di atas pentas kita. Jadi saya melihat satu permainan yang cantik menggunakan ruang yang besar. Dan salah satu lagi yang menarik ialah pembinaan karakter itu sangat bersahaja, tidak rasa tertekan. Itu yang luar biasa. Jadi saya bagi satu pantun. Dua tiga kuda berlari. Mana nak sama si kuda belang? Masuk final tak tahu lagi. Tapi Hanif memang cemerlang. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk pendekar muda Hanif. Adakah anda semua ingin saksikan Hanif berada di gelanggang akhir? Sabar. Baiklah, kita akan berehat. Sebentar lagi kita saksikan bagaimana 6 orang pendekar muda akan menjayakan persembahan secara berkumpulan. Dan kita akan umumkan keputusannya sebentar saja lagi. Kita rehat kembali dalam Pendekar Muda 2018. Semangat pahlawan, seni pencaksilat.
Itu dia persembahan masa daripada 6 orang pendekar muda di peringkat separuh akhir ini. Dan keputusan telah pun ada siapakah yang bakal nombakan sebagai persembahan terbaik dan siapa pula yang bakal tersingkir. Keputusannya kita akan umumkan sebentar lagi. Kita lihat dulu kembali selepas ini dalam Pendekar Muda 2018. Eleven menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 9-11 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Sayang selasih ditumpah minyak, bunga jenjang dengan jerami. Terima kasih banyak-banyak kerana masih bersama kami. Baiklah, 6 pendekar muda telah berjaya membuat persembahan yang menarik. Anda suka tak persembahan mereka? Yeah. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu, mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja busana mereka iaitu daripada Tanjak Mahkota by Ben Mansur. Seperti biasa, kita akan umumkan berita gembira dulu. Siapakah yang bakal memenangi persembahan terbaik bagi peringkat separuh akhir. Dengan itu, silakan Tuan Pengetua Tuan Gubernur untuk Encik Rozaidi Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nampaknya semakin bertambah ramai pencinta budaya silat kita. Alhamdulillah setelah kita lihat tadi seramai 6 pasangan kita mempersembahkan permainan silat pulut. Saya sendiri sebagai pengetua mereka selama mereka berada dalam latihan saya merasa kagum. Hanya senang kata 2 hari, ya, average 2 hari lah, tolak perjalanan, pergi balik. Bukan dekat-dekat, kami hantar sampai ke Tanah Merah, Kelantan, sampai ke Alustar, sampai dengan perjalanan begitu meminatkan. Mereka masih lagi dapat mencapai piawaian sebagai seorang pendekar Melayu. Ya, dalam permainan tadi kita lihat sebagaimana pantun Melayu ataupun pepatah silat, falsafah silat, mati gerak kerana langkah, mati langkah kerana tangkas, mati tangkas kerana akal, mati akal kerana ajal. Dalam permainan silat pulut memang menggunakan akal yang paling tinggi. Itulah mereka bergelar pendekar, yakni pandai akal. Mereka hanya tewas apabila ajal datang menjemput. Itu sudah ketentuan ilahi. Tahniah saya ucapkan kepada anak-anak muda sekarang ini. Alhamdulillah semoga warisan ini akan berterusan. Jadi pada hari ini, pada minggu ini, semifinal sebelum mereka melayakkan diri ke peringkat akhir, kita akan umumkan pemenangnya. Pemenang mingguan pada kali ini silat pulut jatuh kepada pendekar muda Hanif. Tahniah Hanif kerana berjaya memenangi piala pusingan yang ditaja oleh Kofi Onwood dan jam tangan dari Masa Hologery. Thank you.
sekali pada pendekar muda Hanif. Terima kasih Tuan Pengetua. Ini bererti kita bakal saksikan Hanif di gelanggang akhir. Betul! Ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun ribuan terima kasih kepada pihak juri profesional yang telah mengadili seadil-adilnya kepada enam pendekar muda. Tepuk buruh untuk juri profesional kita. Baiklah, tiga nama diberikan kepada saya. Nama-nama yang saya sebut, sila mara ke hadapan. Kita mulakan dengan pendekar muda Azirun. Nama yang kedua, pendekar muda Afnan. Dan pendekar muda yang ketiga adalah pendekar muda Faris. Siapakah yang bakal melangkah ke gelanggang final yang akan turut berserta bersama dengan pendekar muda Nazrin, Iskandar dan juga Hanif? Dari bertiga ini, yang terselamat adalah pendekar muda Tahniah kepada pendekar muda Azirun. Ini bererti dua pendekar, iaitu pendekar muda Faris dan juga pendekar muda Afnan, anda mendapat markah antara yang terendah. Siapa antara anda berdua yang bakal disingkirkan? Saya nak beri peluang nak dengar peminat, suara-suara penyokong. Adakah anda semua ingin saksikan pendekar muda Faris di gelanggang akhir? Tak cukup kuat. Atau adakah anda ingin saksikan pendekar muda Afnan di gelanggang akhir? Nampaknya persembahan mereka pada persembahan di minggu yang ke-6 ini berakhir di sini. Kerana mereka telah pun habis persembahan dan bererti mereka berdua sebenarnya akan ke final nanti. Tiada sebarang penyingkiran. Kita akan saksikan bagaimana enam orang pendekar muda yang akan beraksi di gelanggang akhir nanti. Terima kasih kepada Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayam Malaysia, Dunia Seni Silat Melayu Malaysia, Silat Seni Gerak Silam Taiping, Seni Silat Gayam Seni Jati, Gerak Gayam Jati Pertubuhan Persaudaraan Seni Silat Melayu Pantai Timur Terengganu, Silat Jawa Kedah, Persatuan Seni Silat Jatuh Kelantan, Seni Silat Cantik Seri Kelantan, Sukma Sabah, Jurulatih Gayung Petani Malaysia, Cawangan Perancis dan juga Pesilat Sukma Sabah. Tak lupa juga kepada semua penaja-penaja kami, ribuan terima kasih kepada Pertubuhan Da'i Muda dan juga Jalur Seni Production selaku penganjur, Finas dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Penaja kami GISB Holdings Sdn Bhd yang telah menaja kenderaan dan pakej umrah pada pendekar muda, Nor Eco Resort yang telah menaja penginapan pendekar muda, Tudia Patam yang telah menyediakan sajian dan juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kita jumpa lagi di gelanggang akhir.
tampak bersih selepas mandi ke Pasir Pekan jadi dambaan. Terima kasih Sekalung Budi. Kami ucapkan tanda penghargaan. Assalamualaikum. Gagah wajah diri, identiti.